Salam sejahtera rakyat Malaysia. Terima kasih masih setia di channel ini. Menteri mahu jumpa BAM Zia Jia. Menteri Belia dan Sukan Datuk Sri Ahmad Faizal Azumu akan mengadakan pertemuan dengan Persatuan Badminton Malaysia BAM dan Li Zia Jia dalam masa terdekat berhubung perletakan jawatan pemain persorangan lelaki nomor 1 negara itu. Katanya, kedua-dua pihak perlu cuba bersungguh-sungguh mencari jalan penyelesaian berhubung isu berkenaan. Jika kepentingan negara diutamakan, sudah tentu ada jalan penyelesaiannya. Pada hemat, saya isu di antara BAM dan Li Zia Jia bukanlah perkara yang rakyat dan para pendukung serta penyokong sukan badminton inginkan ketika ini. BAM dan Li Zia Jia mesti mencoba bersungguh-sungguh mencari jalan penyelesaian untuk isu ini. Saya akan bertemu dengan kedua belah pihak dalam masa terdekat. Kita tidak seharusnya mempertaruhkan masa depan pemain dan kedudukan Malaysia di pentas badminton antara bangsa, katanya menerusi hantaran pada akun Facebook miliknya hari ini. Terdahulu, BAM memutuskan untuk tidak mendaftarkan Zia Jia yang juga juara seluruh England 2021, menyertai mana-mana kejohanan antara bangsa selama 2 tahun berkuat kuasa 18 Januari. Ia susulan keputusan juara pemain nomor 7 dunia itu yang mau meninggalkan BAM meneruskan surat peletakan jawatan yang dihantarnya pada 11 Januari lalu.